kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus. Lapor. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengucap Sabta Marga dan membaca Panca Prasetya Kopi. Siap. Kerjakan. Siap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Kop Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. Satu, setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk perhatian, istirahat di tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para perwira, bintara, dan tamtama, serta segenap pegawai negeri sipil TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Saya sampaikan beberapa hal untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai berikut. Pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral pengabdian kepada bangsa dan negara. Kedua, jaga soliditas dan kekompakan TNI dengan meningkatkan jiwa korsa dan kepedulian antar prajurit. Ketiga, tingkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap potensi kerawanan dan ancaman guna menjamin terciptanya stabilitas nasional. Dan keempat, perkuat hubungan TNI dengan rakyat, karena kemanunggalan TNI rakyat pada hakikatnya adalah kekuatan pertahanan yang dapat menghadapi berbagai ancaman. Demikian amanat saya pada upacara bendera 17-an bulan Oktober 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan lindungannya kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja dan bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Panglima TNI, Agus Subianto, SMSI, Jenderal TNI. Selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Pagi ini kami telah diberikan anugerah kesehatan dan kekuatan sehingga siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkanlah dan ridhoilah segala urusan kami. Berikanlah kami kemampuan, kekuatan, dan keselamatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara yang kami cintai. Amin. Selamat berjalan. Laporan selesai. Berjalan.